Halo guys, Iko, kita tes uji dengar guys, power nan kita agi solusi supaya input inda terlalu kuat guys ya. Sehingga bisa speaker pintu bisa imbang, bisa berbunyi istilahnya, tidak mubazir. Jadi settingan equalizer tidak kita beri bass guys ya, treble-nya yang kita beri supaya ini Android ya guys, jadi model gini sepertinya yang cocok untuk speaker. Cuma matian power. Powernya matian. Power mati langsung mati kok. Jadi guys, ini kondisinya speaker pintu udah bisa keras lah begitu. Jadi speaker vokal ini guys, murah aja guys. Ada di sini rakitan orang guys. DSP ya guys. Ini udah kita modif sedikit inverternya, enggak sampai 40 guys ya. Makanya enggak pakai kipas. Enggak sampai 40. Subwoofernya Cobra, Pegasus ya guys. Kita pakai normal 4 ohm aja ya guys ya. Nah, inilah bunyinya guys. Volume ini lagu Minang, kita bikin volume 30. Jadi mainnya ini main di atas volumenya guys ya. Main istilahnya ini 31, kita bikin 30 ya guys. Kalau instalasi standar biasanya kan volume dibikin 10 aja, kecil, sehingga speaker yang bawaan di pickup atau di truk hampir tidak berbunyi. Jadi sekarang ini kita bikin tinggi volume, sementara input power kita modifikasi ya agar bisa di stel. Nah, inilah hasilnya sekarang guys, kita dengar lagu Minang ya guys. Lagu Minang play. Itu volume 30 ya guys. Sekarang kita jadikan volume jadi 37 ya guys. Start. Lagu Ayu Dewi, Ayu apa tadi itu, lagu Dendang Polum Anak Sipasan. Sekarang kita coba Anak Sipasan guys. Kita kasih volume bagasnya. Thank you.
standar.